Sekretaris Negara Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Saudara Imam Budiman SH/MH sebagai Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Eselon II. Bismillahirrahmanirrahim. Imam memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayahnya pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan Maret tahun 2019. Saya Menteri Sekretaris Negara dengan ini secara resmi melantik Saudara Imam Budiman SH/MH sebagai Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu bersama kita. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Saya rasa saya sudah terlalu sering menyampaikan pesan-pesan penting mengenai kehati-hatian dan kita harus menjadi teladan dalam kita menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mudari dan selamat kepada Pak Iman dengan tugas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.